Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di channelnya Rosya TV, channelnya para pecinta sepak bola tanah air dan internasional. Bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Madura United resmi melepas 4 kiper mereka selama bursa transfer jelang musim 2022 ini. Sebelumnya, Laskar Sape kerap melepas kiper asing Hung Jung Nam dan Muhammad Rido. Terbaru, manajemen juga tak memperpanjang kontrak dengan M. Ridwan dan Rizky Kusni. Selamat melanjutkan langkah walau di tempat berbeda. Sampai berjumpa di tangga kesuksesan nanti, tulis Madura United melalui akun resmi di Instagram Madura United. Dengan begitu, slot kiper Madura United tinggal Fawaid Ansori dan Karisma Ramadhani. Maka dari itu, para pendukung pun menebak-nebak siapa kiper yang bakal didatangkan untuk mengarungi musim depan. Sejumlah supporter lantas menyebutkan dua nama. Pertama, Fahru Razi Kuba yang merupakan kiper Persiraja Banda Aceh. Kiper 32 tahun itu memang menjadi andalan Persiraja selama musim lalu. Tercatat dia 20 kali diterjunkan sepanjang Liga 1 2021/2022. Kedua, Randy Oscario yang adalah kiper muda yang baru Desember lalu bergabung dengan Persita. Namun, kiper mana yang bakal didatangkan manajemen Madura United pada akhirnya? Mari kita nantikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.